Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat VDA Gaming Gimana kabarnya semua Semoga sehat selalu ya Nah di kesempatan kali ini Saya akan memberitahukan bocoran event Karena Free Fire terbaru Nah sebelum lanjut ke videonya Seperti biasa alangkah baiknya Kalian bisa klik tombol like Subscribe lonceng notifikasi Dan juga share video ini ke teman-teman kalian oke, okay? nah ini kita langsung saja ya, masuk ke videonya, yaitu nanti saya akan memberitahukan beberapa bocoran seperti bonus top up terbaru yang akan diriliskan besok di server Indonesia terus ada juga bocoran untuk bundle kolaborasi Free Fire X Puma yang akhirnya diriliskan, lalu ada juga bocoran soft discount 90% dan juga bocoran-bocoran yang lainnya Nah jadi silahkan ya kalian bisa langsung saja tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip skip oke? Okay? Nah jadi ini kita seperti biasa sebelum masuk ke bocorannya ini kita cek-cek dulu untuk event-event yang sudah dihadirkan di server Indonesia Untuk hari ini sepertinya belum ada event terbaru ya Paling itu adalah event kemarin yaitu adalah event shotgun 2 Emerald Power yang sudah di relaunch Nah jadi ini nggak usah berlama-lama lagi nih ya kita langsung saja masuk ke bocoran yang pertama yaitu ada bocoran bonus top up terbaru yang akan diriliskan besok di server Indonesia Nah ini kalian bisa lihat ya ini adalah bonus top up terbaru yang sudah fix ya atau bisa disebut juga sudah resmi Ini saya dapat bocorannya pastinya dari game kita yaitu adalah Bang Rito Otiri Untuk bonus top upnya itu akan dihadirkan mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 12 April 2024 yaitu nantinya kalian disuruh tebak 70 diamond untuk mendapatkan loot crate yang berhadiahkan uh, ada jackpot diamondnya itu ya terus ada juga top up 140 diamond nanti kalian bisa mendapatkan 10 kali voucher inkubator lalu ada juga bonus top up 300 diamond kalian akan mendapatkan 25 kali look royal voucher ramadhan Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk bonus top up tersebut itu entah nantinya apakah diganti lagi ya seperti biasa kadang ganti-ganti untuk bonus top up nya tetapi yang terpenting itu sudah fix ya untuk bocorannya itu akan dihadirkan di tanggal 6 April 2024 nah itu ya jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk bonus top up terbaru tersebut nah jadi ini kita seperti biasa sebelum masuk ke bocorannya selanjutnya Bang Fedia mau rekomendasikan nih tempat top up murah aman cepat dan terpercaya pastinya kalian bisa top up di sini kedai voucher tempat top up murah aman cepat dan terpercaya pastinya ini ya kalian bisa langsung search di Google namanya adalah kedai voucher atau kalian bisa langsung klik link yang ada di deskripsi Nah untuk kedai voucher sekarang tampilannya itu sudah baru itu ya mantap sekali dan sekarang itu juga banyak promo eksklusif untuk kalian yang pengen top up game yang lainnya itu juga banyak sekali itu ya pilihan gamenya semisal kalau kalian pengen top up game Free Fire itu caranya cukup mudah kalian masukkan UID kalian lalu kalian bisa pilih nominal top up diamond yang kalian inginkan itu pilihannya juga banyak sekali dan murah-murah pastinya nah setelah kalian memilih nominal top up diamond yang kalian inginkan kalian bisa pilih juga untuk metode pembayarannya sangat lengkap sekali ada QRIS, e-wallet dan yang lain-lain dan sekarang Bang VDA juga sudah punya untuk kode promo Kalian bisa masukkan kode promo dari Bank VDA Jangan sampai kehabisan Untuk kode promonya itu adalah Kedai VDA FF. Karena setiap harinya itu cuma untuk 100 orang ya Nah setelah kalian memasukkan kode promonya Kalian bisa masukkan nomor WhatsApp Konfirmasi pembayaran Dan otomatis nggak ada satu menit Untuk top up diamond Bank VDA Ini langsung masuk ke Game Free Fire-nya Jadi langsung saja kalian bisa top up di voucher.com Dan jangan lupa juga kalian bisa masukkan kode promo dari Bank VDA yaitu adalah kedai VDAFF, ya jadi langsung saja top up sekarang nah itu ya jadi silahkan bagi kalian yang mau top up silahkan kalian bisa top up di kedai voucher dan jangan lupa juga kalian bisa menggunakan kode promo dari Bank VDA kedai VDA dan bagi kalian yang bertanya Bang kenapa kode promonya invalid nah itu karena kalian sudah kehabisan ya untuk satu harinya atau setiap harinya untuk kode promonya itu untuk 100 orang ya. Jadi kalau kalian mau top up itu jangan sampai kehabisan untuk kode promonya. Nah jadi ini tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja masuk ke bocoran yang selanjutnya. Yaitu ada bocoran event token ring yang berhadiahkan bundle kolaborasi Free Fire dengan Puma. Nah ini kalian bisa lihat ya untuk event uh, token welter atau token ring tersebut itu sudah fix ya atau bisa disebut juga sudah resmi akan dihadirkan besok di server Indonesia itu dihadirkan berarti di tanggal 5 itu ya di tanggal 5 April 2024 nah kurang lebihnya itu seperti itu ya untuk bandelnya menurut kalian bagus atau tidak itu pastinya ada logo dari Puma itu ya brand besar itu ya Puma terus untuk celananya itu hampir mirip seperti celana Angel itu ya, terus ada juga sepatunya, itu sepatu putih polos, ada corek uh, dari apa itu ya, corek hitam, puma seperti itu ya. Jadi, menurut kalian, bagus atau tidak untuk bundle kolaborasi antara Free Fire dengan Puma? Itu bagi kalian yang suka mengkoleksi item-item rare ya, atau hadiah-hadiah yang nggak direlance. Ini kalian bisa koleksi ya, karena ini adalah salah satu kolaborasi yang mungkin ya. Mungkin nantinya nggak di relaunch lagi Nah itu ya Jadi bagi kalian yang suka mengkoleksi bundle-bundle Atau hadiah-hadiah yang nggak di relaunch Silahkan kalian bisa tunggu Dan kalian bisa sepin besok di tanggal 5 April 2024 Di event token ring ya Seperti itu Dan itu pastinya untuk token ring Nanti tokennya kalian bisa tukarkan ya Ke bandelnya itu kalian membutuhkan Kalau nggak salah berapa ini ya Tunggu sebentar kalau nggak salah ini kalian membutuhkan adalah 250 token Puma itu ya untuk ditukarkan ke bandelnya. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk event token ring Free Fire X Puma tersebut. Nah jadi ini kita langsung saja ya masuk ke bocoran yang selanjutnya. Yaitu ada bocoran event Fatid Well yang nggak jadi dirilis Nah ini ya Ini adalah salah satu bocoran event well ya Yang hadiahnya itu adalah skin senjata M4A1 Sunrise Realm Ini nggak jadi diriliskan Atau bisa disebut juga belum diriliskan-riliskan ya Di server Indonesia Padahal ini sudah agak lama ya Saya bocorkan dari server luar negeri Atau lebih tepatnya di server Taiwan Ini sudah diriliskan Tetapi biasanya ya Kalau sudah diriliskan di server luar negeri nantinya juga akan diriliskan di server Indonesia. Tetapi entah kenapa ini ya sudah lama sekali belum diriliskan atau mungkin sudah diriliskan hanya saja saya nggak tahu. Silahkan bagi kalian yang tahu kalian bisa komentar di bawah. Karena menurut saya cukup lumayan bagus untuk skin senjata M4A1-nya yaitu range bertambah 2, rate of fire bertambah 1 dan yang berkurang itu cuman magisin satu jadi, menurut kalian, untuk skin senjata M4A1-nya itu bagus atau tidak? Dan kalian setuju atau tidak kalau skin senjata M4A1 tersebut diriliskan juga di server Indonesia? Silahkan kalian bisa komentar di bawah. Nanti, kalau saya sudah dapat bocoran resminya, apakah diriliskan di server Indonesia atau tidak, nanti saya akan bahas lagi ya, atau bocorkan kembali kepada kalian. Nah jadi ini kita langsung saja ya masuk ke bocoran yang terakhir Yaitu ada bocoran shop diskon check your fat 90% diskon terbaru Nah ini ya, ini adalah soft diskon Check Your Yang kalian bisa mendapatkan diskon paling besar itu hingga 90% Dan untuk soft diskon tersebut itu juga sudah agak lama ya Belum diriliskan kembali di server Indonesia Nah ini saya dapat bocorannya itu dari server luar negeri Kalau nggak salah ini dari server Brazil ya Kalau nggak salah Nah itu apakah nantinya juga diriliskan bang di server Indonesia Nah untuk bulan ini, bulan April Sepertinya untuk shop diskon Secure VAT tersebut itu enggak Diriliskan ya di server Indonesia, nah ini kalau misalnya Sendiri ini saya dapat diskon itu 90% itu ya hampir Mirip seperti misteri shop Nah untuk server Indonesia Di bulan April ini karena Hampir lebaran dan di beberapa Server luar negeri itu juga bulan ini Akan meriliskan misteri shop Jadi kalau menurut perkiraan Saya 90% Kemungkinan yang akan diriliskan Riliskan di server Indonesia untuk bulan April ini itu adalah Mystery Shop Spesial Lebaran 2024. Nah itu ya, jadi untuk shop diskon Secure Fat itu mungkin nantinya akan direlaunch tetapi di bulan selanjutnya itu ya. Entah nanti di bulan Mei, Juni, Juli atau bulan apa itu saya juga kurang begitu tahu untuk server Indonesia karena belum ada bocoran resminya. Ini baru bocoran dari server luar negeri itu ya. Nah, itu jadi, silahkan kalian bisa tunggu saja. Untuk yang pasti, kalau menurut saya sih, misteri shop lebaran itu ya, karena hampir lebaran dan biasanya untuk misteri shop itu diriliskan dua bulan sekali. Nah, itu ya, jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk shop diskon tersebut. Nah, itu ya, jadi untuk semua bocoran kali ini, semoga sedikit bocoran kali ini bermanfaat bagi kalian. Nah, berarti cukup sekian ya, video kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Jangan lupa, kalian klik tombol like dan subscribe-nya. Jangan lupa subscribe, bye-bye.